Halo teman-teman, welcome back to my channel. Terima kasih teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung channel YouTube ini. Ada pertanyaan yang saya anggap penting sekali untuk kita sebagai konten kreator dari seorang follower saya. Dia katakan, Bang, mana yang lebih penting? Apakah video Reels atau video on Diamonds? Dan bagaimana cara menguploadnya? Apa kekurangan dari dua fitur tersebut? Nah, ini menarik untuk saya bahas karena saya berpikir bahwa untuk kemajuan channel kita, memang sebagai konten kreator pemula, kita harus mengetahui video mana saja yang harus kita prioritaskan untuk upload. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berkembang. Oke, kita masuk di fitur pertama, yaitu fitur Reels. Apa sih kelebihan ketika kita mengupload video Reels? Yang pertama itu adalah, teman-teman, jangkauan dari video Reels atau algoritma itu sangat luas. Jadi, artinya jangkauan teman-teman itu lebih luas. Ketika teman-teman mengupload video Reels, maka Facebook sendiri akan langsung membagikan ke penonton-penonton yang lebih luas. Lalu yang kedua adalah, teman-teman, ketika mengupload video Reels, teman-teman akan cepat mendapatkan yang namanya followers. Kenapa? Karena jangkauan lebih luas, artinya banyak penonton di luar pengikut kita. Dan potensi teman-teman dapat followers akan lebih besar, teman-teman. Itulah manfaat yang kedua. Tapi kelemahan dari video Reels ini adalah, teman-teman akan lama mendapatkan syarat monetisasi iklan in-stream. Kenapa demikian? Karena video-video Reels tersebut kan adalah video-video pendek. Video Reels itu durasinya 1 menit 30 detik maksimal. Tapi kebanyakan yang kita upload berdurasi paling tidak 20 detik ataupun 30 detik, teman-teman ya. Nah, kalau kita kalikan saja, 30 detik dikali dengan 10 jangkauan atau 10 orang yang menonton itu hanya 5 menit. Berbeda dengan teman-teman mengupload video on Diamonds. Itu salah satu kekurangan. Nah, kalau Anda sudah dimonetisasi, kekurangan yang kedua adalah iklan dari video Reels ini murah, teman-teman ya. Jadi tidak akan bisa mendapatkan dolar yang besar di video Reels. Itu kelemahan yang kedua. Oke, kita masuk pada video on Diamonds atau video panjang. Nah, untuk video panjang sendiri, kalau kamu mengupload video panjang, keuntungannya adalah kamu akan lebih cepat mendapatkan yang namanya syarat monetisasi 60 ribu menit. Karena kenapa? Seperti lo yang saya contohkan tadi di video Reels. Nah, kalau teman-teman mengupload video 15 menit, ini contoh ya, 15 menit saja, dan 10 orang yang menonton, itu artinya sudah ada 150 menit. Nah, kalau kita konversikan ke jam, berarti sudah ada sekitar 3 jam lebih. Dibanding dengan tadi, video Reels hanya 5 menit dengan jumlah penonton yang sama. Nah, itulah kelebihan dari video on Diamond. Nah, ketika teman-teman sudah dimonetisasi, keuntungan yang kedua di video on Diamond ini adalah dolarnya itu lebih besar daripada video Reels. Dan iklan akan muncul beberapa kali di video panjang teman-teman. Berbeda dengan video Reels, jangkauannya lebih luas. Sedangkan video on Diamond, jangkauannya atau algoritmanya beda. Tidak seluas dengan jangkauan dari video Reels. Kenapa? Karena memang algoritma ditentukan berbeda. Dan aturan dari Facebook sendiri itu berbeda antara video on Diamond dan video Reels. Video on Diamond, kamu akan bisa lebih banyak mendapatkan penonton ketika kamu banyak pengikut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, kamu akan lebih banyak mendapatkan penonton dipancing dengan video Reels. Jadi solusinya seperti apa, Bang? Mana yang harus kita prioritaskan? Itu sebabnya saya katakan bahwa tergantung dari kita. Apakah Facebook ini sebagai hobi kita, atau Facebook itu sebagai tempat penghasilan kita? Nah, kalau sebagai hobi itu terserah teman-teman mau upload video Reels atau tidak. Tapi kalau Facebook ini sebagai tempat penghasilan kita, maka teman-teman harus lebih banyak mengupload video on Diamonds. Nah, caranya seperti apa? 1:3. 1:3 artinya satu video panjang teman-teman bisa mengupload 3 video Reels. Nah, video Reels itu teman-teman bisa membangun brand personalnya. Karena dengan kita mengupload video Reels, orang lain bisa mengenal kita. Itu sebabnya yang paling penting di awal adalah menentukan tema channel teman-teman terlebih dahulu. Ide konten apa yang harus teman-teman sajikan kepada penonton-penonton. Nah, itu yang paling penting agar channel kita ini bisa berkembang. Jadi, untuk kakak yang bertanya, mudah-mudahan bisa paham ya sampai di sini. Dan cara mengupload video on Diamond itu dan video Reels itu sebenarnya mudah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman buka halaman Facebook kita, di samping kiri kan sudah ada Reels. Jadi kalau kita mengupload video Reels, tinggal klik video Reels saja. Sedangkan video on Diamonds, teman-teman bisa mengupload di samping status ya. Itu ada logo galeri atau logo foto, klik di situ lalu upload video. Itu akan menjadi video on Diamonds. Nah, kalau teman-teman
mengupload video on demand di kolom video Reels, maka secara otomatis akan menjadi 1 menit dan 30 detik kalau di atas 1 menit 30 detik. Jadi itu teman-teman ya, jadi bisa memahami ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya sudah saya bagikan juga kepada teman-teman. Nah, tinggal dari teman-teman sendiri mana yang akan difokuskan. Solusi dari saya adalah seperti itu, 1 banding 3. 3 Reels dan teman-teman harus mengupload 1 video on demand atau video panjang. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman konten kreator, pemula. Jangan patah semangat, karena ketika teman-teman sudah keluar iklan di video-video teman-teman, teman-teman akan lebih semangat membuat video. Ingat teman-teman, membuat video itu jangan asal-asalan, tapi butuh konsep. Itu yang terpenting. Sekian dari saya. Thank you.